Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Klinik Pusaka, teman-teman ya. Jadi selamat menjelang maghrib ya teman-teman. Jadi baik, kali ini kita akan nge-review lagi ya salah satu koleksi pribadi ya. Jadi ini masih koleksi pribadi, yang dimana ini masih polos teman-teman ya, apa namanya, belum ada aksesorisnya. Ini masih kosong teman-teman ya. Iya, jadi ini agak sedikit seleranya ya, selera-selera ini ya, standar ya. Jadi ini standar-standar, karena kenapa saya bilang standar, biasanya kan yang saya upload itu biasanya ada aksesorisnya, mempunyai beberapa aksesoris, namun di sini terlihat kosong teman-teman, kecuali yang kelasnya ini ya, sumpahnya ini masih kosong ya, kayak gitu. Jadi baik teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video dari kami ya, dan bunyikan notifikasinya agar setiap saya upload video itu pasti masuk di teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kita langsung lihat saja bilanya seperti apa ya. Jadi ini kayak gini. Oke, baik, kita lihat. Oh maaf, ada sedikit ini ya, ini karena belum kita review hulunya ya, sorry. Jadi ini kita nge-review kayunya, ada kayu komuni teman-teman ya, dimana kayu komuni ini besertakan urat. Nah, urat ya teman-teman. Dan di sini ada sebenarnya akar kayu ini tidak sengaja, karena memang kayunya memang seperti ini tidak rusak teman-teman ya, tidak rusak. Nah, hanya saja memang ketandaan kayunya itu memang seperti ini teman-teman ya, yang dimaksud seperti itu. Nah, baik, kita lihat bilanya seperti apa, kayunya, kayu cenderani ya, warnanya ya. Baik, kita lihat teman-teman ya, jangan di skip ya teman. Nah, kita lihat bilanya, agak sedikit gelap teman-teman ya, maaf nih. Baik, kita lihat bilanya seperti apa ya. Kita review frame-nya dulu. Ini sangat ramping ya, warnanya sangat ramping, tidak tebal, ramping, memang sangat ramping ya, didesain dengan sangat ramping ya, nih. Hanya ramping lah. Baik, kita lihat bilahnya seperti apa. Nah, seperti ini bilahnya teman-teman. Jadi ini ada salah satu body glue dengan pamor leko AC, yang dimana leko AC itu garis lurus ya, dan ketandaan itu ada mata pekat atau pelangi, atau biasa disebut dengan rekapeng teman-teman. Ada di sini rekapengnya, yang ini pelangi teman-teman. Teman-teman bisa lihat, saksikan ya, kayak gini nih, ini mata pekat atau pelangi ya. Jadi ini termasuk sambang juga teman-teman. Nah, ini agak sedikit belum maksimal pun cucian ya, ada sedikit noda belum maksimal. Meskipun belum maksimal seperti ini, bunga garamnya itu memang sangat, apa namanya, sangat rekomendasi bunga garamnya teman-teman ya, rekomendasi bunga garamnya dengan paduan urat dan pamor kayak gini. Ini jenis sambang teman-teman ya. Mata pakatonya itu pelangi teman-teman ya, seperti teman-teman lihat kayak gini nih, lokasinya kayak gini. Nah, cantik ya, cantik ya teman-teman. Jadi ini memang sangat cantik, yang dimana di dalamnya itu berserikan bunga garam, dengan di ujung bajanya itu, di ujung bilanya, apa namanya, ini maaf ada kotor sedikit, kita hilangkan dulu. Nah, ini dia ya. Ah, ini ya, jadi ini tajam teman ya, ini sangat tajam, sangat rekomendasi ketajamannya yang seperti itu. Jadi memang paduan meteorit bunga garam ya, seperti ini dia. Jadi memang sangat cantik nih ini. Jadi yang teman-teman pasti sudah tahu kualitas yang seperti ini dengan bunga garamnya dapat teman-teman. Nah, ini ya, ini dia ya, kayak seperti ini. Nih. Dapat kan? Untuk punggung bilanya itu teman-teman seperti biasa ya, dari sini itu kelihatan tebal sampai ke ujung keluar, semakin keluar semakin tipis. Nah, kayak gitu. Nah, keseluruhannya kayak gini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita zoom dari sini dulu ya, pelan-pelan saja ya, kita lihat. Di sini ada gumpalan bunga garam teman-teman, gumpalan bunga garamnya di sini ini nih. Ini gumpalan bunga garamnya ini. Ini kedap-kedip juga teman-teman nih. Jadi ini memang sangat rekomendasi ya, rekomendasi bunga garam ya. Ini halus, halus. Nah, tuh kan.
Memang sangat cantik teman-teman. Dan untuk di sebelah kirinya juga seperti ini tampilannya. Nah ini, berarti di sebelah kiri itu memang tak mau kalah ya tentunya. Jadi kita zoom dulu nih. Kita lihat pelan-pelan saja teman-teman ya, pelan-pelan ini dia. Ah, tuh kan ada kelap klipnya ini teman-teman, kelap klipnya dapat dengan ketandaan koribojo di sebelah kanan ya, di sambangnya. Ini memang sangat rekomendasi teman-teman. Jadi teman-teman yang sangat ini membutuhkan atau belum punya koleksi seperti ini bolehlah ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa tinggalkan komentar ya, mau berkomentar, mau bertanya, mau minta nomor WA boleh. Yang pasti para subscriber itu sudah dapat nomor telepon saya. Jadi ini ada sedikit biji ini ya, biji apa namanya? Biji apa? Oh bukan biji, ini tisu, bekas tisu ya. Tisu ini tinggal dicongkel teman-teman, tinggal dicongkel hilang kita. Nah seperti ini tampilannya teman-teman ya. Jadi memang sangat rekomendasi untuk uratnya ya. Jadi badik, luwu, sambang, mata pekat itu dapat ya. Nah seperti ini dia. Nah kita lihat dari sini teman-teman ya, supaya teman-teman puas lah. Ini memang sangat rekomendasi teman-teman ya. Nah dia seperti ini. Jadi biasanya itu masih banyak yang bertanya, bang pakai apa, cara bersihnya kayak gimana. Jadi yang kita pakai itu memang cairan pengangkat pamor ya. Jadi ini masih ada sisa stok 2 botol. Jadi untuk teman-teman yang mau order silahkan langsung di order ya. Jadi memang kita pakai seperti ini. Ini memang sangat rekomendasi teman-teman ya. Untuk mata pekatonya dapat semuanya, semuanya dapat teman-teman. Nah ini tampilan original teman-teman ya. Jadi ini tidak ada yang settingan-settingan. Yang lebih cantik itu di bunga garamnya sini dia. Ini jadi memang padat bunga garam. Jadi bunga garamnya itu agak kasar teman-teman ya. Jadi biasanya kan seperti ini. Kita ambil penjelasan dulu ya. Jadi memang banyak yang seperti ini, hanya saja bunga garamnya itu tidak seperti ini kasarnya. Jadi ini sangat kasar teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini, karena keripnya seperti ini nih. Tuh kan? Ini dia. Sangat kasar teman ya, sangat ready rekomendasikan seperti itu. Jadi kemarin itu kan agak sempat ini ya, untuk apa namanya cairan pengangkat pamor itu, maaf masuk kami yang pesanan apa ya, pesanan subscriber itu sudah sampai ya, sudah sampai kita kirim ke lokasinya alhamdulillah ya. Jadi yang punya juga itu senang ya, merasa senang. Nah baik, kita kembali ke sini teman-teman ya. Jadi untuk panjang bila ini kisaran 21 cm teman-teman ya. Ini kisaran 21 cm. Jadi masih soal klasik teman-teman ya. Klasik leko AC, mata pekato, sambang, bunga garam kristal. Nah ini cantik teman-teman. Nah seperti ini. Jadi habis ini kita langsung upload ya. Jadi selesai ini kita langsung upload. Nah ini yang lebih menarik lagi teman ya. Jadi ini kayunya, ini namanya akar kemuni ya. Ini sudah termasuk rokok kalian ya. Nah tuh, misalnya ketanan ini cantik kalau dijadikan busuk primer, cantik nih. Untuk pegangan ya, yang suka kayu kemuni biasanya seperti ini. Memang senang dengan adanya kayu, hanya saja kan semua orang berbeda-beda pendapat. Ada yang suka yang seperti ini, biasanya juga itu di hulunya ada juga di atas di sini, dan ada juga di sebelah sini, dan ada juga di belakang sini. Nah ini terdapat di sini teman-teman ya, biar terdapat di sini. Jadi pokoknya sangat rekomendasi lah untuk seperti itu ya. Jadi untuk penyambila kayak kisaran 21 cm, kira-kira kisaran keseluruhan itu dapat 24 cm teman-teman ya. Nah, 21 cm. Jadi memang sangat cantik lah, sangat rekomendasi teman-teman ya. Ya jadi baik teman-teman, sekian video dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pusaka.